baru diluncurkan beberapa bulan yang lalu oleh Ibu Megawati Soekarno Putri, namanya Rumah Sakit Apung KM Laksamana Malahayati. Jadi kapal ini milik PDI Perjuangan, milik Yayasan Mega Gotong Royong. PDI Perjuangan menginisiasi pembuatan Rumah Sakit Apung ini untuk memberikan fasilitas dan pelayanan terutama untuk kesehatan atau pengobatan untuk pulau-pulau terpencil atau pulau-pulau terluar atau pulau-pulau yang memang tidak ada fasilitas kesehatannya, tidak ada paskesnya. Jadi ini karena kita negara kepulauan dan PDI Perjuangan menjadi salah satu partai yang memang peduli dengan keberadaan rakyat Indonesia yang semuanya tidak di pulau besar ya, tapi ada di pulau-pulau kecil. Jadi kapalnya sudah keliling kemana-mana sampai ke ujung-ujung dan kebetulan memang akan roadshow ke pulau-pulau lain termasuk Pulau Jawa. Nah, Pulau Jawa kemarin sebelum sandar di Kota Tegal, kapal ini sudah sandar dan melakukan bakti sosial beberapa hari di Serang, di Banten, di Cilegon, dan setelah itu ke sini. Jadi perjalanan dari sana ke sini sekitar 1 hari 22 jam. Nah, di Kota Tegal ini kita akan melakukan bakti sosial juga, kemudian pengobatan gratis juga sudah berlangsung dari hari Jumat kemarin dan terakhir hari ini tadi pagi sudah ada senam sucita. Jam 2 nanti kita akan melaksanakan pengobatan gratis lanjutan dan malamnya ada hiburan raya. Dan mudah-mudahan semuanya berjalan lancar dan insya Allah besok kru kapal akan kembali berlayar ke tempat-tempat yang lain. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Pantura.